Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Muhammad Haidar Ternak Rusa. Hari ini saya mau bagi rusa makan tengah hari, dan ini sudah saya siapkan rumputnya. Tapi saya mau masuk bagi dia makan, ini yang menghalangi. Si dagul. Saya masih memikirkan bagaimana caranya saya masuk ke kandang rusa untuk bagi dia makan, karena tadi pagi saya lupa tutup pintu yang di sana yang biasa saya tutup. Tapi pagi tadi saya bagi makan, saya lupa tutup. Jadi saya dihalangi sama dagul ini, rusa jantan yang jinak nih. Nakal dia. Tuh. Oke guys. Nih. Wah. Garang dia guys. Ah, kenapa jadi kayak gini guys? Nasib punya rusa jinak, manja tapi nakal nih. Tengok guys. Tanduknya gatal ini. Jadi kalau tanduknya sudah oke, dia tak garang lagi. Nih. Kita main dulu guys, baru kita bagi dia makan. Teman-temannya sudah menunggu, sudah lapar dia. Dia mau makan tengah hari, tapi ini si dagul menghalangi. Sini loh. Oke guys. Saya mau masuk ke sana. Oke guys, saya akan masuk melalui pintu yang ini supaya semua ikut ke sini. Baru saya masuk melalui pintu yang ini. Oke guys, ini dagul. Kawan-kawannya semua takut sama dia. Oke guys, saya masuk pintu yang ini. Panggil dia dulu. Saya panggil dia dulu. Sini. Ah, itu dia. Itu dia si dagul. Tengok dia lari ke sini, guys. Ah, ya dia. Tutup. Nah, ini dia, guys. Dah lari ke sini dia. Marah. Saya mau masuk mau bagi kamu makan lah, bukan apa.
Oke guys, saya mau masuk. Saya mau buka pintu yang ini. Oke, saya masuk. Cepat lari ke sana. Itu yang ini. Masuk, buka pintu yang itu. Jadi saya sudah menunggu. Sekarang saya akan buka pintu yang ini. Dan setelah saya buka, saya harus cepat-cepat lari ini. Karena dia ini sudah menunggu di sini. Guys, saya akan buka ini, guys. Wih, sudah. Nasib lah ini. Oke, tenang dulu. Buka. Eh. Oke, tunggu. 1, 2, 3, lari. Oke, aman. Semuanya sudah balik makan. Makan gara-gara si rusa dagul ini. Itu dia. Dia lapar semua kawan dia. Gara-gara dia seekor, semua jadi lapar semua dia. Tengok satu lagi anak kecil yang jinak nih. Oke guys, sudah aman. Sudah aman terkendali ini. Ya, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Salam sukses dari kami ternak rusa.